Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera and welcome back to my channel Azlan MOD YAN ya. Sedikit sama dicecah. Banyak sama kita lapar, kita kongsi rezeki tu barulah barakah. So apa khabar rakan-rakan mak daripada Sabang sampai ke Merauke, daripada seluruh kepulauan Indonesia, tak kira di mana saja anda berada, rakan-rakan daripada Semenanjung Malaysia, daripada utara sampai ke selatan, termasuklah Sabah, Sarawak, Brunei Darussalam, Singapura, semua mak mengharapkan you sentiasa dirahmati Allah dapat melakukan ibtiaran seperti biasa, tak sehat jangan bertangguh, jangan berlengah, jumpa lapakan perubatan kerana mencegah tu lebih baik daripada mengubati. Muka mak penat, penat sikitlah. Dan berpeluh tadi pokok kelapa tombang dekat belakang rumah, di empat dekat garaj bahagian tempat kita rewang-rewang nak masak tu lah, rumah depan sana tu. So yang tu kita dapat ambil umbut, tapi kita abaikan semua tu lah. Kita nak masak kari kepala ikan, kau tengok kari kepada ikan merah campur dengan glamour Taiwan. Nampak? Banyak tau, banyak ni, tapi mak tak masak semua lah. Ha, ni ikannya nampak? Ha, ikan baru tadi mak pergi beli. Alhamdulillah. So bahan-bahan yang kita perlukan just very simple and very easy. Tapi kita buat, dan kaedah tu cara mak. Ha, jangan nak complain, jangan nak macam mana dia buat, macam itu salah. Tak, ini cara mak. Listen to me, cara mak. Okay, ini dia tomato sebiji, daun kari, bawang merah, bawang putih, halia dan kunyit. Bawang putih ni lebih, bawang merah ni lebih sikit sebab dia kecil, dia cuma comel. Kemudian kita gunakan cili titik, serbuk kari, santan karah. Bawang, halia, kunyit semua tu kita ulek, terai kita titik, dan kita titik juga cili nanti. Last kali kita masukkan ni lada kisah, sudah pun siap. Kemudian santan karah. Ni santan karah. Kali ni kita gunakan santan. So kita ambil lesung ni, kita mulakan proses untuk menumbuklah. So kita tumbuklah bawang kecil kita ni. Maka bergegarlah mak punya apa tu, mak punya meja ni. Tadi pokok kelapa tombang, terjerangkah dia, angin tiup. Tapi dapatlah tadi ambil kelapa dah. Kelapa tu pun dah berpuluhan tahun kat situ ya. Nah, dah banyak dapat kita makan dia punya hasil. Ini kita tumbuk semualah. Termasuk kunyit-kunyit. Mak tak gunakan empat sekawan kah? Empat sekawan tu dah lama meninggal. Mak tak pakai empat sekawan Mak gunakan cara mak lah. Kemudian mak tak, mak sebenarnya tak suka cengkeh-cengkeh tu. So itu sebab sampai lumat. Okey. Kuali dah panas. Kita akan masukkan kita punya bahan yang kita tumbuk tadi. Yang first kali kita masukkan bismillahirrahmanirrahim. Bawang besar sebiji. Masukkan bawang besar sebiji. Kita borak ni pasal apa? Yang kita tumbuk tadi ni kita masukkan. Aduh. Bau dia semerebak Bau dia dah semerebak. Anak punai, anak merbang, turun rendah buat sarang. Anak sungai kian berubah, ini kan pula hati orang. Asal kapas jadi benang. Okey, asal kapas jadi benang, kita masukkan kita punya lada kisar tadi Serentak dengan itu, kita biarkan sekejap. Ni cara mak kari cara mak ni. Kita buka lah. Kita masukkan kari kita. Sekejap lagi mak nak cerita menarik. Masukkan kari sikit. Kari papadam Oh, banyak dah. Agak-agak lah. Ni kena jaga tau, jangan sampai dia hangit. Kalau dia hangit, dia pahit. Dah masalah juga. Tukang masak juga yang kena entam nanti ya. Ni kita biarkan kita, biar dia terbit minyak. Siap, mak kena tahu air. Kalau tidak, dia mendatangkan masalah pada negara kan. Sikit air masukkan. Dah, sikit je dulu. Dia agar dia tak nak angus tu, takut dia bergerintil. Nampak? Ni cara mak Kita tengok sekarang macam-macam yang berlaku kat negara kita hari ini, khususnya yang melibatkan orang-orang atasan, orang-orang yang ada kedudukan, orang-orang yang ada pangkat, orang-orang yang ada kuasa. Yang polis lain, immigration lain, orang SPRM pun sendiri buat perangai, jabatan-jabatan lain yang ada kedudukan. Dia, kita yang gerik-gerik end bawah-bawah ni tak ada masalah. Dia orang rasuah sana rasuah sini, rumah banglo ditaja, rumah dapat duit buat rumah,
Kau ingat kau nak pencen besok kau tak kena. Dia cari kau sampai lubang cacing, ya. Kau jangan main-main. Oh, mak dah terlupa kena serai tak masuk. Ah, itulah memetau membebel. Ah, padan muka serai dah lupa. Lupa pula serai nak masukkan. Mak terus masukkan daun kari, mak. Semua tu dengan batang-batang sekali mak masukkan, eh. Ha, ni nampak. Kemudian kita nak masukkan air teruslah. Ha, masukkan air-air. Dia dah mula orang kata dah tu. Eloklah kita masukkan air. Ha, aduk merata sebatika. Nanti kita masukkan santan. Okay. Ni kari cara mak, eh. Ha, nampak? Ni cara mak punya kari lah, ya. Tu. Kesan daripada lada tadi kita ambil. Tapi membetul kan orang jabatan-jabatan yang orang ada kedudukan. Jadi kita nak RN9 ni, dia orang tak perlu risau. Kita mana ada kuasa nak melulus cek, kita ada mana kuasa nak buka tender, kita ada mana ada kuasa nak buka segala bagai, tak ada. Kita datang buat kerja kita, sampai masa kita balik. Ya. Yeah? Ini kita dengar hari-hari kat berita, kat surat khabar. Orang ni kena tangkap, orang tu kena tangkap. Eh, lada ni mak tak potong. Sekejap lada mak kita. Yang kena tangkap masalah itu, masalah rasuah, masalah nak melindungi pendatang, masalah melindungi apa tu, KLIA lolos, eh. Ha, dia melindungi tak. Kita lalu, kita pergi airport lalu elok kita. Masuk kita punya balai berlepas tu, semua kita ikut prosedur betul. Ada orang dia tak, dia lindungi tu. Kali kena kau padan muka kau. Okay. Ha, ternampak? Dah cantik kan? So, kita akan masukkan kita punya secukup rasa Maggi lah. Ini penting. Kau tak berasa. Okey. Ni cara mak simple, eh. So, mak terus masukkan tomat. Tomat masukkan, mak ambil ikan. Ikan ni mak masukkan satu nok. Besar tak? Ikan merah kita masukkan ke merah. Ni nak rata kepala kan? Kau tengok sebesar-besar punya kepala, ya. Nampak? Nampak. Nampak sedap, ya. Simple je. Nanti kita kemas kita gunakan asam keping. Kali ni mak guna asam keping tapi mak nak tahu sedikit santan, ya. Sekejap, eh. Mak masukkan. Mak nak cek asam keping mak kat mana letaknya kedudukan asam keping mak ni. Dah tersorok dah. Dah tersorok. Ni. Ada. Kita masukkan asam keping. Kita basuh dulu asam keping. Asam keping ni tak perlu banyak lah. Kang terlampau masam pun tak sedap nak dimakan. Baik kau buat tom yam. Masukkan asam keping. Okey, cukup. Kita masukkan santan sedikit. Mana gunting mak ni? Kita masukkan santan sedikit. Sebab mak dah janji tadi nak gunakan santan kan? Tak perlu banyak lah. Sikit je. Tu. Kita kali ni gunakan santan. Kau jangan risau pasal santan, ya. Jangan kau nak. Santan ni tak ada kolesterol sebab dia tumbuhan. Bau dia dah menyengat, ya. Bau dah menyengat. Santan dah cukup, tak perlu banyak. Ni biar sampai dia mendidih lah. Biar dia mendidih. Sekejap mak nak simpan santan lebih ni. Ni sampai dia mendidih lah. Sedap kau. Tadi mak tengah mendidih, eh. Kena nampak? Nampak tu asam keping. Nampak kepala ikan merah. Nampak kepala gelama Taiwan. Besar tu, sedap. Kejap lagi dah siap ni. Makan dengan kicap. Sedap. Padan muka orang atas, padan. Yang kena tangkap tu, yang kerja tak jujur, yang tak ikhlas, merosakkan, menjahanamkan duit negara, tu lah kau. Kau rasuah sana, kau rasuah sini, kau terima rasuah. Kaya kau tu sekelip mata. Allah Maha Kaya, ya. Habis kau. Sekelip mata je kau diranap, ya. Buat rumah lah, itulah, bagai kereta mewah. Tapi hasil daripada gaji kau berapa, kau lebih-lebih mewah. Kali siasat punya siasat, pacak mana. Dia datuk ke, datuk seri ke, profesor ke, benda orang atas-atas. Ya Allah, saya buat perangai. Kita ni bersekang mata bangun pagi pergi kerja, ya. Pergi kerja, balik kerja, hari-hari kena hujan. Kadang minyak kereta habis, motor rosak macam-macam. Dia orang senang lenang. Pergi kerja kereta memang mewah bagai, ya. Boy, padan muka kena tangkap. Yang penting kari mak siap. Dapun siap. Kari kepala ikan merah campur dengan ikan gelama Taiwan. Mak nak rasa keenakan kuah dia, ya. Ni mak masak cara mak, ya. Memang sedap. Gila, ya. Kalau sendiri masak, sendiri tak sedap. Tapi ni kalau bagi orang pun, orang akan puji. 10 kali orang puji.
simple. Tak payah nak kau sangat-sangat dengan nak cari macam-macam barang, tak ada, tak cukup, tak boleh masak, ya. Mak nak rasakan keenakan ikan merah ni. Ya Allah, ikan merah mahal siut. Sesekali makan mewah. Tengok. Sedapnya. Hai. Memang sedap. Nikmat. Hasil kejadian ni nampak kuah dia. Nampak. Jadi mak nak ingatkan diri mak sendiri, kawan-kawan mak juga, kerjalah dengan jujur dan amanah, ya. Bersih cakap dan amanah. Tak payahlah kau nak rasuah. Rasuah tu menjahanamkan masa depan, ibarat jenayah membawa padah. Bukan kesan pada diri kau, pesan pada keluarga kau juga habis. Segala-galanya. Kalau kau dah pencin, habis pencin kau punah. Kan kau kerja tak ikhlas. Kaya kau, kaya yang sekelip mata. Cuba orang kata, biarlah kita susah-susah dulu, senang-senang kemudian. Ini, bila dah terpalit, habis. Jangan kerana seekor kerbau bawa lumpur, semua terpalit. Jangan kerana susu, nila setitik susu rosak sebelanga, ya. Yang paling penting, rezeki ni depan mata. Okey, Nampak? Okeynya, nampak itu sajalah konten mak. Semoga kita berjumpa lagi insyaAllah dengan konten yang berbeza. Sambutlah salam manis, salam hormat. Kurangkan kontroversi. Tegakkan prestasi yang si pribadi. Yang paling penting, berdiri di atas kaki sendiri. Doa selalu. InsyaAllah bahagia yang akan terus mengiringi. Okey, jumpa anda di puncak kejayaan. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.